Uang 150 juta rupiah milik nasabah bank di Brebes dirampok. Perampokan dilakukan 4 orang dengan membobol jok motor korban saat parkir di minimarket. Seorang pria di Pekalongan ditangkap tim Resmo Polres Brebes dan Jatantras Polda Jawa Tengah Kamis pekan lalu. Ia adalah Trio Nugroho, pelaku perampokan nasabah bank di Brebes. Di hadapan petugas, Trio mengaku mengincar korbannya, Ega Prasetyo, yang baru keluar dari bank. Ia lalu mengambil uang yang tersimpan di dalam jok motor korban. Ada nasabah keluar. Singgul lihat apa? Yang kamu lihat apa? Plastik, Pak. Kresek. Terus kalau ada yang bawa kresek, kamu langsung ini? Langsung ngapain? Langsung. Target nih, kayak gitu. Target. Terus setelah itu? Setelah itu orangnya biar lewat dulu, baru ikuti dari belakang. Ikutin. Terus? Dan yang orangnya ramadeng nih? Hah? Yaudah. Yaudah apa? Pulang ke alun-alun dulu. Perampokan terjadi di sebuah minimarket, Jalan Pantura Brebes. Saat itu, korban Ega bersama adiknya parkir usai mengambil uang 150 juta rupiah dari bank. Di saat itulah pelaku Trio bersama 3 rekannya datang dan membobol jok sepeda motor lalu mengambil uang milik korban. Ternyata modus serupa telah dilakukan 3 kali oleh komplotan ini dan menyasar nasabah bank di wilayah Brebes. Membuka jok kemudian mendapati bahwa uang sebesar 150 juta hilang, seperti itu Pak, kronologi awalnya. Dimana kemudian pelapor membuat laporan kepada kami. Dari situ kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Polisi menyita 2 sepeda motor dan sisa uang perampokan yang tertinggal Rp500.000 saja. Polisi juga masih memburu 3 pelaku lain yang masih buron. Pelaku Trio kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes.